Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Ketua KPK Firly Bahuri memastikan tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Selasa besok. Firly sejatinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada hari Selasa besok. Dari informasi yang diperoleh, Firly berhalangan hadir karena sedang menghadiri serangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Nanggro Aceh Darussalam. Adapun pemeriksaan dijadwalkan pada Selasa 7 November 2023 dengan agenda pemeriksaan keterangan tambahan. Informasi yang kami peroleh sudah berkirim surat ke sana karena ada kegiatan di Aceh dalam rangka roadshow bus dan juga hakornya di Aceh kan. Saat ini posisi ada di Aceh ya, KPK di sana teman-teman. Ada beberapa kegiatan yang juga dihadiri oleh Ketua KPK nantinya, sehingga sudah berkirim surat untuk mengkonfirmasi gitu ya, tidak hadir. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman antara mangkir dengan konfirmasi.